Laga sengit terjadi pada pekan ketiga BRI Liga 1 2023 hingga 2024, antara tim tuan rumah Bali United menghadapi Madura United. Tuan rumah sempat tertinggal di menit awal babak pertama, melalui eksekusi penalti. Memang malam ini, malam yang tak beruntung bagi kedua tim. Drama penalti terjadi bagi kedua tim, setelah tuan rumah menyamakan kedudukan melalui titik putih. Dengan hasil imbang, membuat jalannya pertandingan pun semakin sengit. Jual beli serangan kedua tim terus terjadi, tuan rumah baru bisa menggandakan kedudukan menjadi 2-1 pada menit ke-33, melalui Jajang Mulyana dengan tandukan kepala. Tertinggal 2-1, Madura United terus mencari opsi untuk menyamakan kedudukan. Begitu pula dengan tuan rumah, yang merasa belum aman dengan keunggulan 2-1. Di tengah usahanya mencetak gol balasan, Madura United justru harus kehilangan Fakhrudin Arianto. Bek tengah Madura United ini diusir wasit, usai menerima kartu kuning kedua sebelum turun minum. Nasib sial rupanya menimpa tim tamu, yang harus bermain dengan 10 orang pemain dalam keadaan tertinggal. Memasuki babak kedua, jalannya laga semakin seru. Tak peduli bermain dengan 10 pemain, Madura United tampil tanpa beban, mengambil alih kendali permainan. Tim berjuluk Laskar Sapeh Kerap itu, terus berupaya menyamakan kedudukan. Pelatih Madura United Mauricio Souza terus mencari opsi, dengan memasukkan Muhammad Tahir. Masuknya Muhammad Tahir, ternyata menambah opsi lini serang Madura United semakin padu. Beberapa kali peluang mengancam lini pertahanan Bali United, namun sayang tak ada gol yang tercipta. Yang lebih seru lagi, di mana drama terjadi di dalam 10 menit terakhir permainan. Wasit mesti mengeluarkan 2 kartu merah untuk masing-masing klub. Yabes Roni mesti keluar dari area permainan, setelah menerima kartu kuning kedua. Sedangkan pemain pengganti Madura United Muhammad Tahir, diganjar kartu merah langsung oleh sang pengadil lapangan. Sehingga Madura United harus bermain dengan 9 orang pemain, meski demikian, Madura United tak mengendurkan serangan. Namun hingga laga usai, tidak ada gol tambahan tercipta. Skor akhir tetap 2-1 untuk kemenangan Bali United.